Bagus ya. Tasime. Apa lu kata? Tasime dari Pejambon. Foto bener. Tuh. Burung ya. Tunggu ya, iya bang. Kau masuk? Enggak, gua tunggu sini aja dah. Panteng, mana itu puasa? Dia ambil candu, belum bayar. Kenapa tau? Tanya itu sama Samyun, di mana bang puasa? Samyun, lu tahu mana itu puasa? Enggak tahu. Haiya. Memangnya dia mau kemari? Dia susah loh, candu sudah ambil, Louis belum kasih, manteng juga. Memangnya berapa sih? Gimana kalau gua bayarin? Ayah, lu ala Louis sedikit, lu sudah sombong sekarang. Bukan sombong, gua mau bayarin, mau enggak? Mana-mana lu bayar sekarang, gua tahu lu lah. Ngomong, susah loh. Teng. Ntar malam lu bisa kasih gue kerbau berapa? Kasih kalau bu. Utang belum bayar, kasih kalau bu. Kanina bu. Susah lo. Teng, denger ini. Ntar malam lu sanggup kasih gue kerbau berapa? Kasih? Yang benar dong. Lu sanggup? Sanggup bayar gue berapa? Lu bawa 20, gua bayar 20. Gua belum pernah kurang bayaran. Lu sanggup gak, hah? Asal jangan lu suruh. Gua culik aja tuh nyada Sima. Hei, Un. Omong-omong, bagaimana tuh urusan si Nyai? Ini waktunya dia jalan-jalan. Ntar juga dia liwat. Emangnya lo mau suruh gue cegat dia? Hah? Bukan mau nyegat. Pan lo mengeret dia. Nih. Masa cuma segini? Tuba tanah-anak Tenggerang. Iya dah. Urus Nyai. Bacot doangan lo. Elo. Ha ha ha.
But I can't. Saya tetap bisa tinggal nyanyi begitu saja, begitu? Ah. Nancy sudah ngantuk, tidur yuk. Besok main lagi, ya, sama Mama. Bobo sana ya? Enggak. Ayo dong, ya. Edward! Edward! Excuse me? Yes, dear? What a lovely child you have, Edward. Thank you. But what a pity her mother is. To no one. Oh, forget it, forget it. Jij doet er toch niks tegen. Het is eenmaal zijn genoegen. Paul? Ga je maar daar naartoe naar Betsy. Daar hoort je thuis, hoor. Ja. Betsy, you don't mind, hè? Buaya-buaya keroncong.
itu namun? Bikin rusak kuping orang Eropa. Dom, pakai nyanyi-nyanyi, suaranya kayak kodok pilek begitu. Ayo keluar, ayo, 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 keluar. Bandel ya. Ayo keluar. Perdom apa lo? Mer. Bule, babi bule lo. Yap, taunya. Sama orang Bumi Putra saja saya tidak senang Nyai bergaul. Apalagi sama itu buaya-buaya. Mereka ada orang-orang kotor. Mereka turunan serdadu-serdadu Belanda. Kalau Nyai mau musik, saya bisa panggil dari Societet. Mau? Terima kasih, Tuan. Bang, apa? Ditunggu. Siapa? Bang Puasa. Lu bilang gua di sini lagi? Iya, Bang. Nggak boleh lihat orang senang, lu. Iya, ya, Bang, ya. Bang. Bye, Bang. Ayo deh, Bang. Un. Gua masih penasaran. Sekali ini aja. Saya mau insaf, Bang. Un. Ini puasa nih. Jangan lu bohongin. Saya pengen jadi orang baik, jadi pedagang aja, Bang. Bagus, bagus. Lu pingin jadi orang baik dari hasil lu yang kotor. Nadah kebujurian, candu gelap. Apalagi yang gua gak ngerti tentang lu. Berapa sih abang butuh duit, Bang? Gua gak perlu duit, Un. Gua perlu lu main. Dari pagi belum pulang nih, Bang. Oh, begitu. Bilang ke dari tadi. Un. Kalau gua bilangin peristiwa lu sama polisi, lu runyam. Iya, Bang. Gua apa? Paling juga digantung. Nah, lu. Tapi gua bukan belatung. Gua ini buaya. Kagak nanti makan bangkai teman. Besok pagi aja deh, Bang. Di Cempaka Putih. Benar. Lu janji ya? Janji, Bang. Dari mana? Urusan apa lagi? Bilang deh. Abang pulang malam-malam banyak urusan. Bukan seharian hanya jalan-jalan. Bilang deh, Hayati, kerbaunya malam ini tidak datang. Bilang. Abang, manis.
Enggak. Hah? Benar kerbaunya datang? Datang. Banyak, Bang? Banyak. Kerbau apa yang datangnya malam-malam, Un? Kerbau biasa, Mak. Kerbau yang datangnya malam, kerbau gelap, Un. Bukan, Mak. Kerbau buat masjid, buat sedekah. Ada yang kaulan. Lu yang ngurusin, Un. Iya, Abang yang ngurusin. Abang sekarang senang sekali beramal, Mak. Alhamdulillah. Sami Un memang nurunin almarhum bapaknya. Enggak bakal sia-sia. Tuhan Maha tahu, kalian bakal selamat. Syukur deh, Mak. Rabbana innaka anta Sami'ul Alim. Watub alaina anta tawaburrahim. Kalau saya tong akur aja. Apa kata Abang tadi? Si Atong. Hah? Si Atong? Dia sedia tukar padi sama candu. Berapa banyak juga dia mau. Iya. Sebab Cina-Cina sekarang gak berani jual candu gelap. Polisi lagi galak. Oh, bakalan mahal dong harganya ya. Bang. Bang Meon. Siapa tuh? Kebo datang, Abang ditungguin di sana, Bang. Apa kebo? Sudah ada yang ngurusin. Pergi, pergi, udah. Cilaka. Kalau Abang nggak pergi sekarang, bisa jadi rugi gede. Bakalin. Kebo datang 20 ekor. Iya, yeah, gue tahu. Lu tahu lu nggak datang. Apa lu mau? Maksud lu? Ya beresin kita dulu dong. Kan gue udah kasih panjer. Itu kan buat anak-anak Tangerang. Buat kita? Kebo-kebonya lu lepasin. Lu gak nongol. Emang gua mau ditangkap di gantung Belanda? Gua kan gak jadi beli itu kebo. Jadi lupa deh. Kagak dapet apa-apa. Hah? Jadi gak jadi lu beli. Gue sama anak-anak udah kerja semalaman. Hah.
Lu maksa? Enggak maksa. Gue perlu duit. Gue enggak punya duit. Bangsat lu. Ngapain sih lu pada? Saya ada janji sama abang. Janji? Dia curang, bang. Dia langgar janji. Kita semalam kerja belum dibayar nih, bang. Dia bohong, bang. Lu langgar janji apa? Bohong aja, bang. Di sini tuh duit. Semua? Bisa bangkrut nih, bang. Sini. Bangkrut. Eh. Lebih susah kalau lu hidup kagak punya teman. Benar. Lu ngerti kagak? Ngerti, bang. Samyo nggak? Bagus ya, bang ya. Untung si Atong kasih tahu. Oh, Jojo juga ngiler deh. Cuma kayak orang lah, Kang. Siapa lulu? Siapa lapa? Jangan begitu dong, Tong. Ya, Bang? Ya? Duitnya mana? Coba dulu datang ya. Boleh, boleh. Gua timpa lu. Jangan dulu, jangan dulu. Ini Hayati jalan, ini nih ngai-ngai jalan juga. Iya, tapi kenapa lu kasih tahu tuh kalung sama si Jojo? Oh, Jojo sama Hayati adik kakak. Kakak lu kayak enggak tahu aja. Oh, sekarang Hayati tidak tahu, ha? Nanti dia tahu juga. Enggak bilang sama lu, ha? Orang perempuan punya hati, lu mesti kasih senang. Lu juga tahu, ah. Kalau dia sudah senang, apa lu punya mau kasih dulu? Diamlah. Sudah boleh pakai nih, Tong? Belum. Oh, belum. Saya pergi dulu deh. Pergi mana? Duitnya mana? Lui Kampang. Wawa Yangkung. Bajangkung lagi. Jangan susah. Ada ngai. Samyo mau pinjam Lui. Gula apa banyak lah, Pak. Jangan susah.